Niatnya mau sarapan pagi, malah nambah 3 piring saking enaknya. Seger, pedes, suhah-suhah di pagi hari. Buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe dulu dan jangan lupa untuk kasih like videonya. Pagi ini saya akan membuat sarapan pagi. Telur dadar penyet, kamu bisa lupa akan dietmu loh. Aku sampai nambah 3 piring nasi, enak banget. Ayo kita lanjut bagaimana cara membuat telur dadar penyet pedes, seger, suhah. Aku akan buat 2 telur ceplok dulu. Seperti biasa ya, kalau menggoreng pakai minyak tentunya. Minyaknya dipanaskan dulu. Kalau sudah panas, telurnya bisa diceplok, bisa digoreng. Jangan lupa untuk pakai garam dan merica. Saya hanya pakai merica saja karena saya sedang mengurangi garam. Kalau aku, telurnya dibalik. Kalau udah selesai, sudah matang, diangkat. Aku tilami dulu tisu agar minyaknya menyerap. Bahan-bahan yang saya butuhkan untuk membuat sambal penyet. Sambalnya sambal segar. Di sini saya sudah tersedia 5 buah cabai rawit merah dan 2 buah cabai rawit hijau. Cabai rawitnya beku, nggak apa-apa sih, sama aja rasanya. Kemudian saya pakai terasi bubuk. Ini terasi bubuknya sudah mengandung garam, jadi saya tidak pakai garam lagi. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak merasa masih kurang garam, tinggal ditambah aja. Saya pakai 1 buah kencur, dicuci. Ini kencurnya kencur beku juga, jadi saya potong-potong untuk memudahkan mengulek gitu. 1 buah bawang putih dikupas, 2 buah bawang merah dikupas, dan sedikit gula jawa. Kita sekarang membuat sambal. Masukkan cabai-cabainya, kencur, bawang putih, bawang merah, gula jawa. Kemudian langsung masukkan terasi bubuknya. Diulek cabainya dulu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak suka pedas, tinggal ditambah cabainya lagi. Kalau ini buat saya sudah pedas, apalagi masih pagi ya. Bawangnya juga, sekarang bawangnya digeprek dulu untuk memudahkan ngulek. Wangi terasinya itu loh, seger, bawangnya juga, kencurnya tercium banget, bikin nafsu makan. Aku makannya pakai nasinya yang dari Thailand itu. Kalau di Belanda namanya silver rice, jadi nasi beras kesehatan. Nah, jangan terlalu lembut, ini sudah cukup. Jangan lupa untuk dicicipi rasa. Sudah selesai, sekarang saya masukkan telurnya yang akan dipenyek-penyek. Tinggal beginiin aja. Lihat, ini adalah telur penyet. Tuh, tambahin lagi 1 di penyet-penyet. Aduh, pedes ini, pakai nasinya panas-panas. Sambalnya enak. Saya taburkan sedikit bawang. Niatnya mau sarapan pagi, malah nambah 3 piring saking enaknya. Seger, pedes, suhah-suhah di pagi hari.
Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Salam dari Belanda. Hoi hoi.